A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin wa hamdal hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalih. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijudatil hafzi wa sur'atil fahmi warzuqnil hikmata wa ma'rifatal ilmi wa thubata dhihni wal aqli wal hilmi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kita pun terbi awal hari ini ni. Tak ada siapa pukul 9 lagi lah dia jabat. Tak siapa pukul 9, dia dah 8.40. Lepas tu tengok Acik 11.30 baru boleh lepas. Lari dah lah kita pun. Lari pun tak lepas juga. Pisau lari, tanya sedadu tak lepas juga. Sedadu pun apa, ceracau pun apa, benda perut juga. Allahu Akbar. Ini tak kedi nak say. Nah, tak ada siapa dia tahu. Nah, Ustaz Allah pun taksi juga lek dia tu hek kata tak wirayat dulu. Kalau wirayat dulu tak apa, ni kita tak tahu cerita apa. Masya-Allah. Allahu Akbar. Nah. Ada semangat nak dengar lagi kau ni? Ada semangat nak dengar lagi kau ni pukul 11 lebih dah ni. Kita dok suruh Ustaz Haji suruh lepas kelik lah yang kata minggu dah pay lah. Masya Allah, nampak tengok-tengok ni lawe. Lawe benar nampak ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Sejir lagi boleh lawe. Pukul 12.30 pula. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Allah kita tawa pukul 12.30, dia nak pukul 1 pula dah. Masya Allah. Nah. Mudah-mudahan tak mesia-siakan kita insya Allah. Dalam hati kita tunggu Tuhan tak sia-siakan. Tuhan wik kita lah jadi balas baik untuk kita. Nah, yang kita sanggup dengar pula ala qadar. Nah, dia duduk dah tak usah panas sikit ataupun rasa nak kelik sikit pun, rasa gaduh sikit pun, tunggulah. Nah, kita pun gaduh juga.
Mari kita sambung kitab kita, kita baca sikit ya, kita boleh sikitlah. Nah, kita boleh sampai kepada bab ni. Tujuh mana tu Haji kita buat dua minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedia maklum ataupun kita sudah beberapa minggu kita baca duduk buat kupasai tentang babnya kelebihan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ni, nah, kalimah yang sangat besar, ungkapan yang besar di sisi Allah. Nah, hingga siapa segala akidah kita, segala iktikad kita, segala akidah simpulan iman kita, dia terkandung habis di dalam la ilaha illallah. Ni Tok Guru kata pula sini, Tok Guru kata dan dikehendaki dengan beberapa ajaib itu. Beberapa ajaib ni, ajaib di bahasa Arab. Nah, bahasa Melayunya ajaib ni jamak daripada ajib. Ajib ni asalnya makna heran. Heran maknanya benar luar biasa. Benar hak yang kita tak rajin telitah di dalam kepala kita, hak yang kita tak rajin tahu pun. Apabila kita baca, kita berzikir dengan la ilaha illallah banyak-banyak, Tuhan akan capaklah di dalam hati kita beberapa perkara yang kita tak biasa tengok di mata, tak biasa telitah di hati, tak biasa dengar di telinga. Tuhan capak di dalam hati kita. Ui, kita nampak benda hak pelik-pelik. Ajaib. Orang panggil ilmu rahsia hak Tuhan capak ui kita apabila kita buat zikir ataupun kita sebut nama Allah, sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Hani hak tu. Hak ni orang panggil sudah mujarrab. Sudah mujarrab maknanya orang di zaman dulu sudah buat berzikir dengan dia. Lepas tu, nah, rahsia ni dia boleh rasa dah. Dia boleh rasa, dia boleh kecat. Hingga sampai dia royak pula kita kata, apabila orang ni banyak-banyak berzikir dengan la ilaha illallah, Allah akan capak ilmu pelat-pelat, ilmu rahsia dalam hati. Nah, terkadang hingga siapa hak tak ada tertulis di dalam kitab, hak kita tak bisa telitah di dalam kepala, Tuhan capak bui lagi di dalam la ilaha illallah. Sebab tu besar sangat kalimah la ilaha illallah ni mana. Nah, ilmu ni di sisi Allah. Ilmu ni kita orang panggil sedia maklum, kata Allah ni sangat alim. Nah, ilmu hak yang dia tak ada tul, hak yang tak ada sebut di dalam Quran, hak Nabi dia tak ada sebut, banyak lagi ilmunya. Nah, ilmu pengetahuan banyak lagi hak yang dia tak sebut. Nah, dalam Quran dia tak sebut, di dalam hadis Nabi tak sebut. Lepas tu dia nanti nak capak ui kepada sesiapa yang dia kasih. Orang yang dia kasih sentiasa menyebut, mengingati ke dia semua, maka tu dia capaklah di dalam hati. Hanya orang panggil duduk di atas hati kita masing-masing. Nah, orang panggil duduk di malah rajin. Kalaulah kita suka beramal, kita istiqamah, kita nafzikir dengan tekun, dengan tetap, tiap hari, tiap malam sebanyak mana, maka insya Allah dia akan boleh rasa. Kita boleh wayak gitulah. Kita nak orang panggil hak ni, orang panggil zauqi, orang panggil wujudan, serah kepada fuad kita masing-masing. Apabila fuad kita rajin berzikir, bolehlah. Nah, masya Allah. Lepas tu dia kata, dan dikehendaki, dia tu guru nak tafsirlah ni, dengan beberapa ajaib itu, iaitu segala keramat. Segala karamat yang dimuliakan akan dia, akan seseorang yang berzikir oleh Allah Ta'ala, mulia dengan dia dengan keramat. Keramat. Masya Allah. Keramat. Keramat tu hebui karamah. Seperti dihantar berkat pada harta dan makanan,
hengo di banyak akan ian sedikit. Ha, kita tengok. Allahu akbar, dia mencukup ia akan orang banyak. Ha, kita tengok. Arti berkat tu. Makannya sikit, harta sikit, tapi dia beri berkat. Hengo siapa tengok kepada makannya ni tak pada nak jamu orang ramai ni. Tapi apabila Tuhan beri keberkatan pada jamu orang ramai. Satu ketika ni royak kita cerita. Nah, cerita secara ringkas lah. Nak royak dengan secara detail secara laik. Nah, moga dia sabit di dalam hadis ni. Tak ingat juga kita royak dengan makna. Nah, royak dengan ringkas dengan makna. Satu ketika Abu Hurairah ni, nah kalau kita biasa dengar orang ngajar, biasa ngaji juga, sebut nama Abu Hurairah ni, terkenal lah sahabat Nabi ni. Tak itu tu aje. Abu Hurairah ni, Abu makna bapak, nah Hurairah makna kucing. Nah, orang panggil bapak kucing. Nah, orang panggil Alekoniyah dia, gelar dengan bapak kucing. Nama dia hak sungguh kekhilafan banyak, tak kurang daripada 10. Nah, 10 kekhilafan. Tapi hak masyhur latah nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Hak nama dia khilaf banyak tu. Nama Abu Hurairah tu, cuma kata nama ni setara nama ni, tapi paling banyak nah kata Abdul Rahman bin Sakhrin. Nah, Abu Hurairah ni dia orang ahli sufah. Dia orang ahli sufah, makna orang sesak yang rumah pun tak ada. Semasa Nabi kita duduk di Madinah, dia duduk tupai kot serami sikit gitu, yalah. Duduk tupai kot serami sikit. Pakai kain pun orang panggil pakai kain buruk-buruk, pakai kain supaya pakai gundi. Nah, belah apa nama ni kain pak segi tu kok. Nah, sarung, buat sarung ikat tekok gitu ya. Dia panggil ada sofa. Sesak benarlah. Nah, pas satu hari, nah, dia rasa lapar. Lapar. Moga sehari dua hari dah tak ada makan. Salah lapar, dia pergi tunggu tepi jalan. Dia duduk tunggu tepi jalan. Dia nampak Abu Bakar mari. Nah, Abu Bakar mari, dia bersalam, assalamualaikum. Ya kecek lebih kurang dengan Abu Bakar. Dia dah harap Abu Bakar ni nak ajak pergi rumah lah makan. Abu Bakar tak ajak juga. Dia panggil perah benar hari ni. Dia pun duk tunggu Abu Bakar kelak lagi. Tak tegur sepatah. Nah, jabat salih sepatah. Tegur sepatah dua patah jabat salih lagi. Setelah Sayyidina Umar mari pula dah. Nah, dia kata, kalau Umar boleh hadir ni, juga yang lapar ni, ajak dia makan ni. Nah, Masya Allah. Lepas tu saya nak Umar mari, dia boleh salat. Saya nak Umar kecek sepatah dua patah, kelek lagi pula dah, tak ada ajak lagi yang kasi maku. Dia dah apa cakap tu. Nah, tak salah ingat tiga hari dia tak ada makan. Nasi tak ada turun perut. Tanya nampak Nabi. Ya nampak Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, Nabi waalaikumsalam. Nabi tengok mata cik dah muka ni lapar ni. Lapar. Tengok cik lah. Nabi pergi rumah. Ajak pergi rumah ni ke? Ajak pergi rumah tanya. Tanya orang tina, tanya isteri dapur. Eh, hey, ada apa katik weh dari dapur ni? Tamu mari ni. Orang dapur, orang rumah kata, ada susu segelah. Susu segelah ada. Di zaman Nabi tak ada segelah, dia panggil kodah. Kodah ni dia panggil makuk kayu yang larik. Makuk kayu, dia larik jadi berubah ada susu segelah. Nah, susu utuh, susu kami ada. Lepas tu Nabi nak terah Abu Hurairah lah. Ginilah, mungkin ajak orang yang duduk sejik ni lagi, yang lapar-lapar, sepamu 70 orang ni mari. Allahu Akbar.
susu semakuk 70 orang. Susu semakuk 70 orang. Dia boleh-boleh nak pergi. Kau dah mengepek dah boleh-boleh nak pergi. Tak ada gamuk. Untuk mengepek Nabi. Kita lapar. Susu ada segelas. Pani nak ajak 70 orang. Pani nak akhir nak. Allahu Akbar. Masya Allah Nabi Muhammad. Kau. Dia kenal sangat sahabat dia kata lapar. La ilaha illallah ni kita nak belah ni, kita nak belah ni. Nah, pasal dia ajak 70 orang hendak sejik Nabi dok sejik Madinah. Nah mari. Hei Abu Hurairah mu tolong tu eh. Nah, dia lapar, susu segelas, suruh dia tolong tu eh. Nah, dalam gelas gini. Ha, gini. Ha, cuba gini. Ha, habis minum. Tu eh, habis minum. Bukan gini. Bukan segelas gini. Ha, habis minum. Habis minum. Masya Allah. Nah, tengok 70 orang tak luak. Hak ni habis. Tak luak 70 orang tak luak. Bui seorang minum aci terik, tak ada orang tempat, tak ada tempat kosong. Bui seorang minum terik, tak ada tempat kosong. Aci 70 orang tu habis. Nabi kuduk senyum. Tengok muka yang lapar. Abu Hurairah lapar, Nabi pun lapar. Tapi Nabi kita tak main dulu pada orang dah. Wikawai tetamu minum kenyai dulu. Bawa habis 70 orang ni. Nah, ha, sekarang tinggal kita 2 orang. Ha, hamu minum. Dia kata dia minum kok. Gok, gok, gok. Dia kata dia terasa kata dalam perut ni, ni tak ada tempat kosong. Dia isi penuh habis. Tiba-tiba tinggal ada lagi. Tinggal lebih lagi. Segelas makuk kodak 70 orang nak minum lagu mana. Ada budak 4 tahun ya. Segelasnya ni dia sorang beli kita. Tengok hak sekotak hak kita nak beli ikut kedai kan. Ada dia sorang sekali kepoh. Pas ni 70 orang. Ha ni orang panggil berkat. Hak kita nak hak ni. Nah, masya Allah, Allahu Akbar. Ini berkat-berkat. Ini Nabi royak dah ni. Ha, tengok tu. Kisah. Kisah apa nama ni? Wufur. Nah, kisah terpacang air di celah jari. Nah, pacang air di celah jari. Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar nak kalau tak salah ingat salah satu daripada dua orang itu mari rengan ke Nabi ya Rasulullah. Moga dalam satu peperangan air tak ada dah ni. Air. Dalam satu musafir, dalam satu perjalanan air dah habis dah ni. Pas Nabi buat lagu mana? Cerita hak balah ni gak banyak dengan Nabi. Nabi pula ada. Nabi kata siapa dia ada air hak lebih dalam patak bekas air, patak grebo sikit-sikit sore, tolong hipung we jadi satu. Hipung we jadi satu. Pah buat lagi kat aku. Nah, yang mampu hipung air hak lebih sikit-sikit sore wakwi satu bekas, mari holo ke Nabi. Nabi ambil jari dia holo dalam bekas. Pak holo, holo pak tu kak bawa terbit pak, terbit celah jari. Hengo sapa 70 orang maning minum habis bekas. Hak bawa tu penuh pun habis. Penuh habis. Nah, 70 orang penuh habis. Ni hanga sapa duk guru duk khilah duk khilah air jari dengan air yang keluar di celah jari Nabi dengan air hak terbit dengan air zam-zam hak mana afdal. Nah, lalu itulah ada ulama nah barama ni buat sokongnya kata nah tarjah nah ya kata air hak terbit di celah jari Nabi adalah paling afdal sekali. Ni nah kisah hak lagu ni banyak. Ha ni tengok. Nah, terbit ke celah kalau dengan Nabi kita kata keramat. Masya-Allah. Ha ni
ni orang panggil kelebihan orang berzikir Tuhan bui pertolongan dah dalam dunia ni. Seperti dihantar berkat pada harta dan makanan hingga dibanyak akan yang sedikit dan mencukup ia akan orang banyak. Dan dimudahkan dina dan dirham dan lainnya daripada barang yang menyeru kepadanya oleh hajat. Daripada barang yang kita berajak, kita perlu. Nah, maka Tuhan wis sempurna, Tuhan wis cukup. Ni orang panggil berkat. Berkat, berkat hak kita duduk timur ni, hak yang kita duduk sebut semua dan lapar hak paling latah, berkat-berkat ni artinya Tuhan wis bertambah. Dengan tak ada, dengan apa nama ni, Tuhan wis bertambah. Walaupun sikit, Tuhan wis cukup. Nah tengok. Hak ni hak yang kita nak sangat ni, berkat ni. Berkat ilmu, berkat harta, berkat. Nah, anak pinak berkat, kau keluarga, adik beradik berkat. Nah, nak berkat hak ni. Tu keberkatan ni hak kita nak. Allahu akbar. Tetapi tiadalah segio bagi seorang bahawa mengkosak akan demikian itu dengan suatu daripada taatnya dan amalnya. Hak ni tepat mengaruh. Hak ni tepat mengaruh ni. Hak kita dia buat amal sikit sebanyak dok nak kejadi selalu. Kena aku lama dah buat amal kita tak jadi. Tak jadi. Hak ni karuk ni. Nah, pas mula boleh apa nama ni, boleh sebulan dua tinggal. Dok nak kejadi. Tak jadi, aku buat dah tak jadi. Dah. Ni tengok ni, masya-Allah ni tengok ni. Hamba tu tu kata tetapi tiadalah segianya tak cominya bagi seseorang bahawa mengkosak akan demikian itu, demikian berkat tu. Nah, bertambah harta, bertambah dina, bertambah duit dalam kocek, duit dalam kocek tak berputus-putus. Nah, kosak lagu tu dengan sesuatu daripada taatnya dan amalnya jangan. Jangan niat tak betul. Jangan niat tak betul. Niat lagu tu tak kena. Hak dia kena niatnya ialah kita beramal kerana Allah. Pasal zikir, ayat Quran, apa saja hak yang kita buat amal, kita nak mendekati diri kita kepada Allah. Kita maunya ialah keredaan daripada Allah. Nawi Allah suka hati kita dengan sebab kita buat benar hak yang dia kena. Pas dia nawi tersewi, ikut dia. Ni setak dulu lagi minta buat amal ni. Nah, nak hak ni. Nak kaya ko, nak wi orang betina turuk ke, sebab tu banyak. Hei bapa, ada ke ilmu bini dua, bini kasih. Nah, masya Allah. Kena tu haji. Lagu tu apa mula ke Allah. Sia-sia buat amal. Kita kena buat kerana Allah. Nah, junjung titah perintah Allah. Nawi Tuhan kena kat aku dengan sebab buat benda hak yang dia suruh. Hak kalau dia wi, alhamdulillah. Kalau dia tak wi pun alhamdulillah. Pasal apabila kita buat kerana Allah, kalau dia tak wi, kita buat amal sepatu. Moga hak Tuhan suruh, hak Tuhan kena. Ni apabila Tuhan tak wi, kita beradun. Masya-Allah. Hati orang panggil tak ada ikhlas. Tak ada kerana Allah.
Tak ada yang menekankan kita untuk buat satu-satu amalan ialah suka orang panggil apa? Kerajaan Allah. Dah kuang pro perang kaum Allah orang panggil. Nak itu kena kita tak ada. Satu. Nah, ada tengok. Kalaulah kita kalaulah berkat ni deh. Ya tak kena cari di amalan lain. Pada dismaya so ni pun dah cukup. Dalam semaya tu dia ada belakang dah. Habak tu kalaulah kita tak timbul keberkatan, tak apa, kita tak payah cari amalan lain, kita beki semaya kita wi betul sudah. Pasal di dalam semaya kita tu ada belakang. Tengok ke? Kisah hak yang sebut di dalam setengah-setengah kitab tu kan. Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali apabila dia putus makan di dapur, dia tak pergi lengok ke rumah orang, assalamualaikum. Minta beritai berah leh segatai pasal berah habis dalam genok. Sekerak tak ada nak jual, nak pergi, tak ada nak kutik, nak pergi jual, nak buat beli berah tak ada. Hari ni nak nanak dah ni. Nah, minta berah mulis gates cepat. Bertai berah kita kata misalnya. Nah, Allahu akbar. Tapi Sayyidina Ali sahabat Nabi, dia tak buat lagu tu. Nah, pergi ke masjid. Nak ke makan negeri ke masjid. Nah, mas ambil air semaya apa siap ada ke masjid. Allahu Akbar. Semaya sunat hajat ke, semaya sunat apa ke, tak tahu dia lah. Tapi dia semaya. Sudah semaya dua rakaat ke tangan berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku berah tak ada dalam genuk ni. Namu hatalah berah kat aku misalnya. Hatalah rezeki kat aku pasal. Nah, apa nama ni, aku tak berpuas hatilah kalau tinggalkan keluarga aku di dalam keboluran, dalam mema tak ada rezeki nak makan, tak ada makan ni nak makan ni. Ya Allah, hada apabila dia sudah doa apa siap, sapu muka apa siap, klik tanya dia mah pasal bini dia nama Fatimah, mah rezeki tu hata lagi dah tak lagi baik. Oh, ya pusing ke sejak lah dah. Pusing ke sejak pula. Allahu Akbar. Semaya pula. Sudah semaya dia berdoa. Nah. Sudah semaya berdoa. Sudah berdoa je kelek tanya. Ada rezeki tu yang hatam mari dah? Tak ada. Tak ada je mari pula. Sejak. Siapa dia nak buat lagu tu tahji? Habak buat kita ni orang panggil tak reti. Dia kata jahil nak murai. Tak reti orang panggil ni, tak reti ni kalau bahasa Arab orang panggil buat saja tak reti ya? Tak reti ya? Allah tu pun jinak juga. Nah, tak reti bahasa Arab orang panggil jahil. Kalau orang kata jahil munah-munah padamu jahil sengerti dah minta maaf ni lah. Ni kecek nak dia panggil ya kecek ya daging lagu tu. Nerang ya pasal tu nak kecek kita biar lagu tu lah, bukan nak hina dah. Mu tak reti ha tu. Kalau kita tak katalah kita tak reti. Sayyidina Ali tiga kali dia semaya. Cukup tiga kali dia klik tanya Fatimah. Ya nak klik tanya Fatimah. Nah, Fatimah wahai Ali, nah kisare yang duduk di dalam rumah dia tu musik. Kisare. Kenal kisare? Kisare orang duduk ngisar waktu tepung kisar berah ke apa? Kisare. Kisare gano, ya musing tak ada orang pusing. Tapi kok mulut dia terbek gano. Hak kisar siap dah. Terbek. Alhamdulillah. Tak tahu kata siapa dia mari bubuh. Musim kisare sendiri. Lepas tu, nah, gandung terbaik. Ha, tu tengok.
demo nak makan ni, demo semaya. Kita kalau nak makan ni, matang ke? Eh, matang ke? Kalau nak makan lagi matang, peramak matang kita. Tapi tak, demo ke semaya. Pak ambil bekah tak ada penuh. Ambil bekah tak ada penuh. Ambil bekah tak ada penuh. Hingga siapa? Habis bekah tak ada roh nak tak ada. Penuh habis. Nah, sud tak sud nak buat lagu mana nak we berada musing. Akik kisari hak balik atas akik. Tak ada apa. Letak kelik berada. Pagi raya ke Nabi ya Rasulullah, kisah hari Muhammad musing ya Rasulullah. Nabi raya kata gini, kalau mu tak akik kisah hari sebelah balik atas, penuh bana Madinah dengan gandum. Ha? Bagaimana? Fak kita jadi lah gitu. Nah. Ha, fak kita duk semaya-semaya tapi menego ke mana? Kocing gini. Ha. Ha ni. Tengok. Tak kena cari hak lain. Betul dalam semaya sudah kan? Wa barik li fi ma a'tait. Dan bui berkatlah olehmu ya Allah bagi aku pada barang yang mu bui. Ada tengok tu dalam kuno. Rabbi ghafirli itu hai apalah dosa aku, warhamni itu hai kesiablah lah kat aku, warzuqni itu hai borazkilah olehmu akan daku, warzuqni warfa'ni dan tolong bantulah aku wi aku duduk di dalam ketinggian, jangan dihina, jangan dok rendah. Wajburni dan bui kaya lah kat aku. Wajburni kaya. Cuba kita tengok dalam kitab apabila dia tafsir mana wajburni mana apa? Mana aghnini kaya lah olehmu ya Allah akan daku. Wajburni mana wi kaya? Pak kita khabar dak mana apa? Nabi khabar gitu dia orang kata tu Haji Jahir tak ngaku. tu dia ha. Ha tu semaya. Ha ha ni tu gu tebal-tebal royak ni. Dalek nah, dalek taat kita ni dia ada rahsia, dia ada pertolongan, dia ada nasrah daripada Allah. Semua dia ada. Tapi hak dok jadi masalahnya puak kita tak yakin di dalam amal ibadat ni kata dapat pertolongi daripada Allah. Puak kita yakin di atas rang di kita. Puak kita yakin di atas cerdik hak dok di kita. Kalau bodoh serupa mau tu malah cari rezeki lah. Betul tak? Ha tu. Kalau bodoh serupa mau ni malahlah. Nah, buat kita yakin gerai mung tak serupa aku tengok aku ni. Bukit ini aku nebas sorang ni. Nah, tengok ni, deria hak aku tanya takak aku takut gitu yang ni. Sorang aku yang ni. Ah, masya-Allah. Allahu akbar ni. Orang panggil tak ada yakin di atas amal, di atas perintah daripada Allah tak ada. Ha ni tengok. Minta wi amma wa amma gak. Pakai niat tak betul selalu dah. Pah gak masya-Allah. Ha ni tengok. Tetapi tiadalah segionyo tak patuknyo bagi seseorang bahawa mengkosak akan demikian itu dengan sesuatu daripada taatnya dan amannya ngene niat. Nak wi tambah rezeki, nak wi apa nama ni rezeki kita tak kekurangi, nak wi tambah pendapatan kelabak nyukur banyak ada. Dan jika tiada dia dengan bahawa muniat mengkosak dengan amalan tu nah nak kelabak nak berkat kalau muniat lagu tu nacaya masuk atasnya syirik khafi, bukan syurga tu, syirik khafi muni menyengutui dengan Allah. Nah, orang panggil syarikat Tuhan dengan yang lain
khafi ni mana halah sangat hingga siapa dia seli oleh syirik dengan kita tak khabar. Ya seli kita ni jangan dok kasi, jangan dok kasi, jangan dok kasi. Nah jangan dok kasi di dalam ibadat dengan yang lain kena Tuhan teruk. Jangan dok kasi. Ha, jangan dok kasi. Misal mau kasi ke? Nah, mari we kita. Nah, demo tak ada nak pergi ke we. Orang mengajar dia hari ni, hari Sabtu ni. Nah, aku nak pergi juga bele-bele cari ikan. Ha. Bele-bele cari ikan. Bele-bele cari daun rokok. Bele-bele cari tembakau. Jangan kapau. Tu jangan kapuh. Jangan kapuh. Supa dengan ni. Tuh ji. Kita tebal getah. Nah, tebal getah. Tebal getah ni nak buat songkrak. Nah. Dia tebal getah nak buat songkrak. Kena niat dak lagi kulak sisi. Eh? Kulak sisi kena niat. Aku tebal getah ni nak cari kulak sisi, gitu. Nah, betul tak? Jangan niat nak buat songkrak sudahlah. Kulak sisi ya mari sendiri pasal dia batal getah terbalik kita bakar kak ya mari hujan. Kulak sisi ya cetah diri. Tak kena niat. Jangan nak campur dengan kulak sisi. Banyak-banyak ke jual lah gilalah. Ya tumbuh banyak lagi jual tak ada apa. Tapi kita nak tanam songkrak tebal ni nak lihat songkrak so. Hani pun serba lah. Dia kita pergi sejik. Kita niat nak semayang jemaah. Bos sudah semayang jemaah. Dia mau ajak makan kambing. Ni dok nak pergi makan kambing. Pasal dengan khabar kata dia mau semayang kambing. Kalau pergi sejik, tak boleh ajak-ajak aku. Betul tak? Hak tu tak agak tu. Hak tu orang panggil tak ikhlas. Tak ikhlas ni orang tak bersih kerana Tuhan. Kuam cincai mai mi tak ada bersungguh hati kita dengan Tuhan tak ada. Nawi ada saya yang menekan mau mari sejek, yang menekan mau ngaji, yang menekan mau bangun semayang malam Tuhan saya. Jangan nak capu. Hak lain yang mari dengan sendiri. Allahu akbar tu orang panggil kita dok punuh. Tak terasa ni. Tak terasa ni dok punuh dengan tak terasa tu dia panggil syirik ni hok kosi ya selik mari kita tak khabar ni. Nah kita mari semaya dah. Nah kita berdiri betul duduk di sah dah. Nah kita mari dok berdiri betul di sah dah. Tiba-tiba ya mari mas mari selik sikit macam-macam selik. Nah mari selik mari dok berdiri sah. Ha lagu mana perapak sah betul sah benda ni memanglah ditutup di dalam semasa semayang jemaah. Nah tapi kita ni tak sempurna sah we betul nak we rapak kerana Allah kita masuk nafsu sikit. Padahal kita duduk berdiri di sah semaya dah. Nak tabik, nak sembah Tuhan dah. Nak menzuhirkan kehambaan kita kepada Allah dah. Tapi apabila berdiri di sah, go kesok. Nah, apabila kita di sah, kita tak rapat. Kita tarik go. Nah, dia go tak kesok lagi dekat. Aku duduk sini, tak kira dah. Aku tak siap rapat dah. Kalau mau nak rapat, mau kesok lagi aku. Ya. Ya nyamai, ya nyamai. Nah, sah ni tak betul. Nah, tak betul. Nah, orang tepuk pun. Betul itu mik betul dengan sah. Ha? Nah, mungalah betul. Dah main suruh demo. Nah, padahal kita dah disah dah. Kita nak buat hak tu dah. Tapi kita main tipu setel pula di celah tu. Wak kerah perut tak seberapak sah, tak sebetul sah. Tu macam-macam. Dia selik dalam tu kita tak khabar. Habak tu kita tak se syirik khafi.
Nah, orang panggil syirik khafi ni orang panggil bersekutu kita dengan Tuhan, berkosi kita dengan Tuhan dengan tak khabar. Nah, tak khabar jangan bersyirik dengan Tuhan ni, benda ni tak comel. Nah, jangan, benda ni tak comel wei, jangan bersyirik dengan Tuhan, sikit pun jangan bersyirik dengan Tuhan. Nah, wei Tuhan selamat. Tengok tu kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa dia harap nak jumpa dengan Tuhan, siapa-siapa dia harap nah taruh perasaan dia dalam hati nak jumpa dengan Tuhan, falyamal amalan salihah, maka hendaklah orang itu buat amal dengan buat amal akan sebagai amalan yang baik-baik yang soleh-soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan berkosi, jangan bersyirik, jangan bersekutu dengan Tuhan ni apa pun, jangan bersyirik, jangan bersekutu. Orang panggil apabila bersekutu habis pahala amal. Habak tu orang tok siwiya tu, riya, orang panggil buat amalan nak mengandai kau orang panggil riya. Ha tu tak sih? Apabila ada riya ke, apabila kita mati hari akhirat esok ke, Tuhan tak balas pahala amalan we kita. Nah, siapa punya ke, nah Tuhan suruh kita ni gi ambil balasan daripada orang tu. Mung nak hendang siapa? Hendang ke dalam. Ha mung gi minta balasan di dalam, jangan minta sama aku. Ana masya-Allah. Allahu akbar. Ha ni jangan tak sini ni. Ha atau syirik khafi. Ya syirik ni jua dua. Syirik jaliyun. Syirik khafiyun. Syirik jali ini orang panggil berserikat dengan Tuhan dengan secara terus-terang. Orang panggil kita menyungutui Allah dengan secara terus-terang. Adapun khafi ini orang panggil sunyi, tak nampak ibu tapi dia bersyirik dengan Tuhan juga. Dia berkosi. Habis kat tu. Nah, maka wajib atas murid. Maka wajib atas murid. Murid ni apa? Murid ni orang yang menghendaki berjalan dengan jalan akhirat. Orang panggil murid. Maka wajib atas murid, yakni wajib aini, setiap orang, bahawa menjernihkan batinnya, hatinya, batin dengan mana hati, daripada demikian itu, daripada niat nak wimurah rezeki dan barang sebagai itu, kena wijirinih hati daripada demikian itu pada ketika menyebut akan kalimatut tauhid, akan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah yang dia sebut tu, ia kena wijirinih hati kerana Allah. Jangan hidup capur tuning, jangan. Sikit pun jangan capur. Jangan capur. Kena kerana Allah. La ilaha illallah. Nah, Allah sajalah Tuhan aku. Nah, la ilaha illallah. Allah sajalah Tuhan aku. Nah, selain daripada Allah, dah. Nah, apabila kita sebut banyak-banyak waktu, paling tak ada nah balasan daripada Allah yang Allah Taala balas we kita. Nah, orang panggil Tuhan menambahkan keseronokan, kesedapan di dalam sebut kelimah ni hingga siapa tak genak. Nah, tak berasa genak. 100 tak genak nak jadi 200. 200 tak genak nak we jadi 300. Pasal tu hati paling tak ada tu bubuh di dalam hati kita perasaan rajin. Apabila kita sebut banyak-banyak dosa kita pun dia gugur, dia luruh dosa. Apabila luruh dosa, kita bersih daripada dosa. Pasal tu apa? Maka ketika itulah hati kita bersih. Apabila bersih, maka menambahlah rajin kita kepada Allah.
Sebab tu kalaulah kita malas, hati kita di dalam kotor, di dalam cemar. Nah, apabila cemar, maka hati kita duduk dalam zulmah, dalam gelap dosa. Apabila kita sentiasa menambahkan dosa, maka sentiasalah kita khamalah nak sebut. Apabila khamalah nak sebut, maka bertambahlah kita kerengai dengan Tuhan, kejauh dengan Tuhan. Apabila kejauh dengan Tuhan, maka jadi rapat dengan kita, ialah syaitan jadi rapat dengan kita. Nah, atuh na'udzubillah. Apabila syaitan berapak dengan kita, maka kita hidup di bawah pimpinan syaitan. Artinya hidup kita dicucuk oleh syaitan. Syaitan nak heret ikut mana? Ikut ya. Ikut dia. Heret pergi kedatang, pergi kedatang. Heret tempat judi, pergi tempat judi. Heret pergi tempat maksiat pun tempat maksiat. Teruk syaitan pasal apa? Dia tak terbuka hati, tak cerah hati. Pasal apa? Dalam hati kita zulmah, gelap banyak telajar. Kegelapan dosa terlalu banyak. Haniah, Masya Allah. Ibu bapa dan adik kakak semua. Nah, kalaulah kita nak jadi orang, minta maaf lah. Nah, kak takut jadi teruk. Minta maaf dulu. Kalaulah kita nak jadi orang, nah, kita sebutlah nama Tuhan banyak. Kalaulah kita nak jadi orang, kita perapaklah dengan Tuhan dengan bagai-bagai amal soleh. Amal soleh ni bukan sekarang. Nah, baca Quran jadi, sembahyang jadi, bertaubat dengan Tuhan jadi, nah, istighfar pun jadi, baca selawat pun jadi, nah, sedekah pun jadi. Hani orang panggil kena berbagai kena amal soleh. Barulah kita rapat dengan Tuhan, barulah kita jadi orang. Nah, kalaulah kita malah nak sebut nama Tuhan, maka kita hidup di dalam zulmah, dalam gelap dosa, dalam gelap diraka. Apabila gelap diraka kau, nah, maka kita tak bersama dengan Tuhan, jadi bersama dengan syaitan. Nah, apabila bersama dengan syaitan, syaitan akan gelak tipu, perdayakan kita buat amalan tiap-tiap amalan diraka. Hak yang dia terasa kata mampu rok tipu kita, maka kita jatuh di dalam dosa. Apabila kita jatuh di dalam dosa, maka kita jadi tubuh saja orang, tapi amalan itu amalan bukan amalan orang. Dah nak jadi orang kena menimbulkan amalan taat, amal solat. Wisale ke guru apabila jumpa dengan guru sesama Islam. Nah, manis muka apabila senyum, suka minta maaf dengan guru, suka istighfar dengan Tuhan, tangi tak jadi ringi ikut barat orang nak tepuh kene belaka, dan silap mata tuai sikit kita nak ketat selalu dah ada. Ia jadi malak lalu apabila orang takut dengan Tuhan, apabila orang dekat dengan Tuhan, barulah ia jadi anak tubuhnya orang, akhlak perangai serupa dengan perangai malaikat, tapi tubuh orang. Nah, apabila kita tak ada bawa perangai malaikat, tubuh saja orang, apabila tak terbit perangai malaikat, kita terbit perangai syaitan. Apabila perangai syaitan, kita tak ada lainlah daripada binatang. Nah, orang panggil binatang boleh tutup. Ha, minta maaf dah kaji tak aja ni. Jangan nak murung. Tu habis nak wing ngaji sangat tu. Allah, tak gerak nak musuh, gecek tak dengar. Lah ni mak pak pun jawab mulut dah. Betul tak? Gecek tak reti, dia hak tina pun sempat tu kerah habis dah jatuh. Dia masuk dah dalam. Nah, baju jap selera. Nah, puyuk-puyuk duk kulak budu duk wasaji berapa hari dah tak ada basuh. Oh, benar orang jadi mopak ada nak tinalah ni tak serupa dengan zaman dulu. Ha, mudah mengepek siapa? Nah, sikit dah ke yuk alih ngajar banyak kan. Mudah mengepek siapa hingga siapa anak kita tak jadi anak orang. Tubuh ya orang, tapi anak cucu kita jadi perangai serupa binatang. Pasal apa? Kita dah bubuh zulmah, bubuh dosa oleh perut dia tu. Abak tu nak kecek jadi tak nipis kelingo, jadi tebal kelingo. Betul tak tak ni? Apa ada jadi ni tengoklah serata kapung hak belah ni lah ni. Hak belah ni sekarang lah ni serata kapung.
Nah, nampaknya kita atas sekolah belakang atas sekolah ketak-ketak kereta. Nah, seminggu sebulan setahun. Nah, seminggu kelek. Nah, sebulan kelek. 20 hari kelek. 40 hari kelek. Tapi kelek jadi apa? Masjid tak ada nampak sekah buk budak-budak cerita-cerita ni. Ada nampak umur 50-50. Ada nampak ada kisah saja. Itu pun berapa ekor. Lepas tu hatu orang panggil apa nak jadi lagu mana nak lalu. Hani puca mana? Puca tak ada siapa dia pakat nak mengaji. Tak ada siapa dia usha nak sebut nama Tuhan. We jadi tua ni lemuk patah. Pahamulah kita tempat pening kepala kita pun bukan tak kerti. Bapa, tolong buat air tawar kamu pasal anak semua tu saya mengaji. Pening kita. Nak pergi buat lagu mana? Dia tak pada dengan air tawar sekali dua ni. Mung tu dulu kena buat air tawar. Pening enggak boleh pening enggak air tawar. Nah, nawi anak makan nawi anak cucu makan air tawar. Nah, dah itu mung sendiri kena makan air tawar lebih ada cucu lagi. Sekak nak ya tak segi pun tak segi juga. Allahu akbar, penatlah we mung ni ha. Kata mu orang lain bukan kata sini kita nak kecek jadi apa. Ni apa panas sikit. Allahu akbar, hatu hak sungguh pun sekarang lah ni. Lepas kita nak lock with lagu mana zaman sekarang, sekarang lah ni orang tua kita, pemuda kita, syabab duk jadi lagu ni. Lepas 10 tahun lagi karate kau tak gles, tak glehokkan yang teruk lagi. Hak lah ni pun tak ada nak bedah dah duk tembuh. Masya Allah, hatu Allahu akbar, masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan mengkosak dengan dia dengan amal ibadat meleke akan keredaan Tuhan. Tu. Mu panah kedah hati siap dak dah. Nah. Panah kedah nak niat nak wi Tuhan redha, nak wi kita kata kalau orang gak nak wi orang ni kes nawi orang ni serenok suka hati dengan kita. Mung ni di dalam hidup setara ni ya. Mung dalam hidup mu tak panah nawi anak nawi ibu bapa mu serenok kerana mu. Mung ni dalam hidup mu tak panah ke nawi saing kawe gurama serenok dengan kerana mu. Mung ni dalam hidup mu tak panah ke nak buat we jadi ibu bapa dan orang kampung tu tak sakit kepala. Hidup pasal mu ni orang kampung, ibu bapa, tok imi, tok imi, tok nebe, sakit kepala belakang mu tak panah ke? Apabila kita buat kerana Allah, nak wi Tuhan redha, nak wi Tuhan kene kita, maka dengan sendiri manusia pun kene. Dia kita buat tak ada timbal Tuhan, tak ada nak wi Tuhan kene, tak ada nak wi orang kampung ken, tak ada nak wi Tuhan kene, tak ada nak timbal Tuhan, tak ada nak keredaan Allah, maka orang kampung pun benci serupa dengan Allah benci itulah. Tu nak raya hak sungguh. Nah, Tuhan hak kita nak semayang, kita nak gamak tak ada kena. Han ni balasan ni hak nak jadi ni. Hak dak jadi kau dalam kampung, kawin anak kita, kawin ibu bapa kita hak tak mengaji tak apa. Hak dak jadi selera tabak ni. Ni orang panggil kesal daripada amalan deraka, kesal amalan hak kita buat tak molek. Ni balasan belum pada kita mati masuk kubur Tuhan dak balas dah ni. Kesal. Reti dak kesal. Ni jasa hak kita dak buat lagu ni, ni boleh hanya. Kebolehan yang dia jadi lagu ni, jasa hak kita dah buat tak molek, mari makan kita. Kita buat tak molek, mari makan kita sendiri menyebabkan kita kesakitan, sakit hati. Anak kita buat we kita sakit hati, berpunca mari mana? Kita tak pandai nak buat we jadi Tuhan kene. Apabila tak pandai we buat, nak buat we jadi Tuhan kene, Tuhan tani di dalam hati orang semua, beci kita. Ha, kau hak kita kecek ni tak sungguh. Oh ya tu haji. Allahu akbar, ni tu hak royak ni. Hak tu royak ni, maka jangan mengkosak dengan dia melekat akan keredaan Allah. Pahredha Tuhan ni benar besar sekali. Waridwanullahi akbar.
Keredaan Allah itu besar. Nah, bahasa saya kuam perut, peran. Orang panggil Tuhan bukan ni. Tuhan suka tak ada roh orang di sini hati. Kita buat. Nak buat lagu mana? Nak menimbulkan di dalam perasaan hati kita. Nak buat Tuhan kini. Nak buat Tuhan suka kita. Tu. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah. Dan membuka hijab daripada mata hatinya. Ha. Membuka hijab orang panggil hodok terdinding, hodok jadi selapuk, hodok jadi tabe di dalam hati kita, menyebabkan kita tak jadi berasa sedap di masjid, belajar pun jadi berasa malas. Nah, nak buat baik, nak baca Quran, nak istighfar, nak minta ampun dosa dengan Tuhan pun jadi malas. Tu orang panggil hijab orang panggil tabe. Duk jadi terdinding, tak terbuka hati tu. Apabila kita baca hak ni, ia terbuka hati. Terbuka hati jadi cerah perut. Tu dia. Nah, Masya Allah. Nah, dan membuka hijab daripada mata hatinya. Kerana pohonkan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dijadikan kita dan segala kekasih pada ketika hendak mati melafazkan dengan kalimah syahadah serta mengetahui barang yang terkandung di dalamnya daripada segala aqaid ime. Nah, patut kita kena minta sama Tuhan. Nak wi Tuhan menjadikan kita kekasih kita semua. Apabila kita dekat nak mati, wi mulut kita terlacar mudah sebut la ilaha illallah. Kita bocak kalimah la ilaha illallah serta kita boleh rasa kata isi-isi kemanisan yang tertanam di dalam la ilaha illallah. Nah, manis isi diri ya, kita kata semua kemanisan ada di dalam la ilaha illallah semua. Sebab tu kita kena minta dengan Tuhan. We Tuhan buka hati kita. We terasa boleh kita berucap, we boleh kita kata banyak-banyak. Apabila kita kata banyak-banyak, keberkatan balasan daripada Allah pun Tuhan bagi kita. Dekat-dekat nak mati kita boleh melafazkan, boleh menuturkan dengan la ilaha illallah. Boleh akhir kecepe kita dengan kecepe yang baik. Nah, tak ada mengapa, tak ada menahan, tak ada minta tuduh dengan siapa. Nah, waktu kelima tu kita tak sih semua pun semasa dekat nak mati. Yang kita nak saya, iaitu kita boleh melafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, semasa kita dekat nak mati. Nah, tu kita minta. Biar Allah Ta'ala beri kita hak tu. Amin. Kita minta. Amin. InsyaAllah kata amin belakang. Wabillahi taufiq la raiba ghairuhu wa la ma'buda siwah. Amin. Wallahu Ta'ala a'lam. Banyak tu pada lah. Nah, we lepas geher. Geher tak tadi? Geher dah. Allahu Akbar. Nah, terima kasih di atas tunggu. Walaupun penat tunggu, kita pun penat juga. Nah, duduk nak wi lepas duk kain juga pengawal kita juga. Mari awal dah dan niat nak wi sampai awal, tak jadi sampai awal juga. Pasal Allah Taala sudah takdir di setiap kala, kata itulah kejadian pada hari ininya. Sebab tu kita kena bersabar setiap ketika. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita ni, Allah Taala pilih kita jadi seorang yang bermakam, berpengkak, darajat dengan darajat sabirin. Nah, insyaAllah kita akan dapat balasan daripada Allah yang begitu berlimpah ruah. Pasal Allah janji dah segala orang yang sabar ni, Allah Ta'ala nak balas pahala wik dia dengan tak ada terhitung banyaknya. Nah, mudah-mudahan kita dapat rahmat dunia dan akhirat insyaAllah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aafina ma abqaitana wa la tudillana ba'da idh hadaitana. Allahumma innaka hasanal yakin wa salamatan fid din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Thank you.